Halo teman-teman, rahasia investasi sukses dalam kehidupan. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Tentunya setiap orang akan mengalami proses demi proses untuk mencapai pencapaian tertentu. Pasti ada namanya proses. Dan setiap orang pasti prosesnya beda-beda. Nah, kali ini di Rahasia Investasi Sukses, kita akan ngobrol-ngobrol bersama seorang wanita yang luar biasa. Tentunya banyak pencapaian dan juga ada juga proses-proses yang harus dilalui. Please welcome, inilah Yvonne Suwandi. Wah, luar biasa Ibu, penampilannya mantap sekali ini. Thank you so much. Terima kasih atas waktunya. Nah, di episode sebelumnya kan Bu Yvonne banyak sharing tentang proyek yang luar biasa. Nah, kali ini mungkin temanya beda nih, lebih ke personal. Bu Yvonne boleh perkenalan diri dulu dong. Saya Yvonne Suwandi, General Manager Marketing and Sales Permata Hijau Suites. Nah, Bu Yvonne, setiap orang kan punya standar pencapaian yang beda-beda. Nah, kalau menurut Bu Yvonne sendiri pencapaiannya apa? Bagi saya pencapaian itu ada dua sih, Ruby. Yang pertama, suatu keberhasilan yang dilakukan dengan effort, courage, lalu juga harus disertai dengan skill, usaha, keberanian, dan keterampilan. Lalu yang kedua adalah keberhasilan membawa suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Pindah kuadran? Ya, kurang lebih seperti itu. Pencapaian yang Ibu alami apa aja? Yang sangat berkesan itu ketika saya harus mengorbankan kehidupan karir saya sebelumnya dan mengawal keluarga, hijrah ke Vietnam waktu itu. Itu masuk berarti pindah kuadran tadi nih Bu ya? Iya. Dari seorang wanita karir menjadi ibu rumah tangga, ini pindah kuadran. Betul. Apa yang Ibu alami Bu? Sempat shock juga. Sempat shock ya? Ya, dari kehidupan yang sibuk banget, terus tiba-tiba punya waktu lebih banyak. Jiwa entrepreneur saya terpanggil. Gitu. Nah, di situ saya coba membuat lapangan pekerjaan sendiri as a photographer. As a photographer? Ya, dari birthday party ke birthday party lainnya, sampai akhirnya saya sedikit demi sedikit punya mini studio. Iya. Wow. Iya, di mana saya banyak memotret siklus kehidupan itu sendirilah dari newborn sampai satu klien yang dia sakit parah waktu itu. Jadi dia pengen potret buat family-nya untuk legacy. Saya sangat tersentuh gitu ya. Dari mulai ada yang bahagia ya sampai akhirnya ketika saya coba serahkan hasil fotonya dan dia menangis karena tersentuh juga. Dia tersentuh, ya saya juga ikutan nangis saat itu. Selain family photography, akhirnya berkembang lagi. Sempat jadi official photographer-nya KJRI Ho Chi Minh City. Wow. Ya, dan meliput beberapa event-event. Acara-acara kenegaraan lah, Indonesia, Vietnam. Wow, gitu. Ini entrepreneur internasional nih. Saya punya karya, sempat diliput di majalah Dharma Wanita Persatuan, yaitu majalah Kementerian Luar Negeri. Wow. Gak berapa lama saya harus kembali. Setelah masa kerja habis, kembali ke Indonesia, dan pegang proyek Permata Hijau Suites. Di Permata Hijau Suites, ya. Nah, ini lebih kepada definisi pencapaian yang kedua. Pencapaian kedua. Jadi dari momen ke momen, lebih baik lah. Gitu. Lebih baik ya. Saya bersyukur sekali bisa menghantar Permata Hijau Suites menjadi Millennial Sweetheart. Dan sejak launch menjadi benchmark property di Jakarta Selatan. Wow. Terutama untuk benchmark property para millennials. Gitu. Padahal nggak mudah kan Bu, untuk apalagi mengejar millennial. Betul. Nah itu bisa terjadi karena banyak terobosan-terobosan yang harus saya pikirkan. Apa terobosan yang Ibu salah lakukan? Satunya ya, itu cara bayar. Cara bayar yang fenomenal waktu itu. Dan belum pernah ada di properti Indonesia. Iya. Saat itu adalah cara bayar
all type, semua cicilan sama. Semua untuk cicilan satu sama. Bedroom, dua bedroom, dan tiga bedroom, cicilannya sama. Cicilan sama. Kalau gitu saya ambil tiga bedroom dong. Betul. Kan sama. Harusnya, harusnya seperti itu. Nah itu cara bayar anti inflasi. Cicilannya sama sekitar 19,9 juta. Gitu. Wow. Nah itu yang membuat para millennials kreatif maupun profesional millennials itu masuk di permata hijau suites. Wow, itu jadi membuat penjualan jadi meningkat ya Bu? Iya, dari 2017 sampai 2019. Dan di 2019 Februari tanggal 8 tepatnya ada tulisan ulasan dari kompas.com, permata hijau suites masuk ke dalam 5 besar apartemen yang paling dicari di Jakarta. Wow. Oke, Bu Yvonne, next ini kita mau tahu sebenarnya rahasia yang lebih dalam lagi dari seorang Yvonne Suwandi. Kita di sini terus apa mau tempat lain nih? Makin dalam ya kayaknya ya. Kayaknya kita pindah tempat deh. Pindah tempat aja pindah ya. Tempat ya. Kita biar lebih santai. Biar lebih santai lagi ya, Bu. Oke, kalau gitu kita mau ke tempat yang lain. Bu Yvonne, ini pertanyaan yang menjadi favorit nih. Apa sih rahasia sukses dari seorang Yvonne Suwandi? Saya percaya attitude dan respon yang positif can make big difference. Lalu saya saya juga suka banget sama Kaizen filosofi. Daily improvement can make difference also. Okay. Always do the best and let God does the rest. Yang satu lagi, balance of life. Harus enjoy ya? Harus enjoy. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Kalau kita udah kerja keras, nggak bisa dinikmati, nah saya rasa sayang belum sukses ya. Belum sukses ya. Jadi harus enjoy every moment of your life gitu. Jadi jadi balance of life. Yeah. Nah, saat ini kan Ibu kerja di PHS sih. Permata Hijau Suites gitu. Apa sih Bu yang menjadi keunggulan Permata Hijau Suites ini Bu? Pernah dengar hashtag nyata dekatnya? Sering, beberapa kali sering, kan? Ya. Itu sebenarnya satu kelebihannya PHS itu adalah di lokasinya. Lokasi. Secara akses gampang, gampang banget diakses lah ya. Terletak di kawasan internasional. Tepatnya dia ada di segitiga SCBD, SCBD yes. Pondok Indah, dan Puri Indah. Kemudian fasilitasnya juga super facilities. Super facilities ya? Super facilities, lebih dari 45 fasilitas. Lalu dibalut dengan konsep yang related dengan zamannya. Pasti speknya juga Ibu ya? Super product. Yes. Speknya semua marmer yeah. Dan gak hanya di dalam unit saja marmer itu tapi juga di kebanyakan super facilities-nya itu menggunakan marmer. Kemudian dari harganya, cara bayarnya itu super solution juga. Jadi suatu kepastian itu sangat penting di zaman sekarang ya. Kemudian dari after sale service-nya kita jamin untuk semua tenan bisa mendapatkan life indulgence di sini. Iya, lebih dari apa yang dijanjikan ya Bu ya? Iya, betul. Ini yang luar biasa ya? Iya. Terus satu lagi, itu bonusnya, itu adalah profile tenan yang world class neighborhood. Wow. Nah ini yang jadi modal bagi para tenan untuk memulai new identity-nya, new hope, new life. Semua start from Permata Hijau Suites karena dengan profil tenant yang demikian exquisite kita bisa memulai hidup lebih mudah. Yes. Lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Iya. Apalagi kita berada di lokal tapi berada secara global ya, lingkungannya global ya. Iya. Internasional tadi ya. Just open your door and you can meet another people from 21 assignment countries. Wow. Iya. Yeah.
itu baru buka pintu ya? Baru buka pintu, belum sudah. Belum ke fasilitasnya. Pasti iya, ketemu dengan network yang baru, community yang baru ya? Benar, karena profil tenan kami, Permata Hijau Swiss itu, kebanyakan adalah yang expat, diplomat Indonesia, diaspora Indonesia yang tersebar di 14 negara penempatan, dan expatnya sendiri itu sudah 12 nationalities. Bu Yvonne, kalau saya boleh tarik kesimpulan bahwa rahasia seorang Bu Yvonne, kalau saya lihat bagaimana Bu Yvonne ini ya konsisten, bagaimana attitude-nya Bu Yvonne ini. Dari attitude ini kan yang membawa Bu Yvonne go to the next level ya, bisa dibilang seperti itu ya. Dan Bu Yvonne selalu improve ya. Yeah. Yeah. Yang tadi do continuously kan can make huge difference. Yes, dan semua bisa terlihat dari pencapaian di Permata Hijau Suits ini, Bu, salah satunya Ibu ya. Ya. Saya berharap semakin hari Permata Hijau Suits bisa lebih baik lagi daripada yang kemarin. Oh, luar biasa Bu Yvonne, thank you so much sudah berbagi, terutama berbagi rahasia. Kayaknya ini pertama nih, Bu. Iya, sangat pertama. Sangat pertama ya. Belum ada nih tempat lain. Teman-teman dari Rahasia Investasi Sukses, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tonton episode-episode berikutnya, karena ada profil-profil dari orang yang luar biasa yang akan sharing rahasia dari kehidupan mereka, terutama rahasia investasi sukses. Saya Ruby Herman serta Yvonne Suwandi. Sampai jumpa di next program Rahasia Investasi Sukses. Bye-bye. Be game changer.